Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pondok Pesantren Tauhidul Quran Lubabul Fattah bersama Jemaah Kuliah Subuh akan berziarah ke makam para aulia yang ada di Kabupaten Tulungagung. Yang mana kegiatan ini merupakan agenda tahunan Madrasatul Quran Lubabul Fattah Tulungagung. Pada tahun ini ada 600 lebih jamaah yang mengikuti ziarah yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Muhammad Saiful Anam dengan total 32 mobil elf yang dinaiki para jamaah untuk berziarah. Tak hanya menggunakan mobil elf, beberapa jamaah lain juga menggunakan kendaraan pribadi dalam ziarah tahun ini. Dengan destinasi tujuan, makam Kiai Haji Raden Abdul Fattah dan Kiai Haji Khobir Sirot Mangunsari, makam Mbah Basyarudin Kauman, dan makam Mbah Benowo Betalem. Dan perjalanan ini akan diakhiri dengan tadabur alam ke Pantai Midodaren, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri usran Rabbuna alaka qadran يا إمام الأنبياء
Every day.